Kita bisa membayangkan dulu, Mbak Grace ini kan partainya sangat anti dengan Prabowo Subianto, tapi di 2024 kemudian mesra, hangat, dan paling depan memperjuangkan kemenangan itu. Kita juga bisa melihat dari mata betapa kebersamaan Jokowi dan PDIP 23 tahun juga habis gara-gara perbedaan politik yang kemudian saling tak bertemu satu sama yang lain. Kita pun juga tidak bisa membayangkan betapa hubungan Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini akan selalu mesra untuk selama-lamanya. Jokowi dengan partainya saja bisa pisah jalan gitu, apalagi cuman Prabowo dan Jokowi yang mungkin seumur jagung, mereka itu perkenalan politiknya, mungkin titik temunya karena Pilpres 2024.